ini jenisnya ikan karasi atau karasi goi. Nah, ini juga betina, ukurannya 62 cm. Tapi ikan ini masuk tahun ketiga, awal tahun ketiga. Jenis kelaminnya juga betina, dan ini ikannya ikan lokal ya. Jadi berikan lokal sendiri, tapi kualitasnya berani tanding dengan ikan impor. Karena kita bisa lihat di sini, ukurinnya ini udah bagus ya. Jadi garis-garis di sisiknya ini udah kelihatan jelas gitu. Tuh. Ukurinnya jelas, jadi garis-garis di sisiknya itu udah bagus. Buat indukan juga sangat bagus. Ukurannya 60 cm dan sampai saat ini masih belum gendong telur. Jadi memang ikan ini bakat jumbo. Kalau dijual kira-kira berapa ini? Kalau dijual ya, sebenarnya masih belum niatan untuk menjual karena mau kita buat induk di Roni Koi Farm sendiri, karena sementara kita belum pernah produksi jenis karasi. Jadi ini mau kita jadikan indukan untuk produksi karasi pertama kita ke depan.